Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana dengan pakaian sama? Ini lanjutan video sebelumnya. Karena sebenarnya sebelumnya aku tuh kan mau nge-spill skincare rutin aku yang untuk pagi hari saat-saatnya gitu ya guys. Dan sekarang aku mau nge-review sedikit ada serum terbaru yang aku pakai di video sebelumnya, yaitu serum Niacinamide dari Avoskin. Jadi aku lagi pakai ini dan aku akan review di video kali ini. Oke, ini kandungannya ada niacinamide 12% plus centella asiatica. Ini tuh harganya 100.000, bisa berubah-ubah tergantung diskon. Aman bumil dan busui, tapi lebih baik kalian kontrol juga atau konsul juga. Package-nya ini aman banget, kaca gitu, pipetnya juga kokoh, kuat. Teksturnya agak kental, tapi mudah banget di blend dan gak ada wanginya sama sekali. Dan ini aku langsung coba aja di wajah aku ya. Klaimnya ini bagus banget. Dia ini untuk mengglowingkan wajah, memperbaiki skin barrier, memperbaiki tekstur wajah kita maksud aku. Terus juga dia juga bisa melembabkan dan juga dia bisa memudarkan noda-noda hitam yang ada di kulit wajah kita. Tuh siapa yang gak pengen hilang tuh noda-noda kan? Kalau udah dipakai enak banget, lembab, cerah, kenyal. Pokoknya nagih banget ya pakai niacinamide yang ini. Aku suka banget pakai ini pas bangun tidur, bagus banget. Jadi katanya kalau misalkan yang 12% itu kurang direkomendasikan. Tapi kalau misalkan kalian udah lama nge-follow aku, kalian tahu aku udah nge-review produk niacinamide-nya Ertos. Itu juga kalau nggak salah 10% kalau nggak salah. Terus aku juga pakai Skintific yang 10% yang niacinamide dan aku toleran di bahan kandungan niacinamide ya, yang 5 maupun yang 10%. Nah, pas aku pakai yang ini, yang aku rasain adalah pertama kali adalah aku ngerasa kulit wajahku kenceng banget gitu. Aku kayak ketarik gitu. Aku udah khawatir takut beruntusan besok paginya atau kayak gimana. Ternyata besok pagi kulit wajahku kencang, terus kenyal, terus halus juga dan gak ada beruntusan sama sekali. Alhamdulillahnya. Dan aku terus berlanjut sampai beberapa hari. Aku juga gak tahu efek kencang itu emang karena aku pakai niacinamide yang 12% ini. Aku juga lagi mix. Aku pakai yang Marine Collagen ini. Aku kan review setelah ini udah habis ya guys. Kenapa aku pakai Marine Collagen? Karena basic skincare aku yang retinol itu kan cuma dipakai 2 atau 3 kali seminggu ya. Jadi aku tuh pakai ini untuk skincare malam selain aku pakai retinol yang kemarin gitu guys ya, pakai tonernya gitu. Dan makanya aku tuh kemarin agak-agak bingung ini wajahku kayak ketarik itu karena aku mix ini ya atau emang efek dari niacinamide yang 12% itu. Tapi pas tadi aku pakai ini sih tanpa ini aku nggak ngerasa kenceng, apa karena udah toleran ya. Semalam aku coba pakai, aku juga nggak ngerti. Intinya aku cocok pas 2-3 hari aku pakai ini aja untuk malam harinya. Hanya kulit aku tidak ada reaksi yang tidak diinginkan ya, karena sebelumnya memang udah toleran sama niacinamide. Dan aku suka banget besok paginya wajah aku tuh glowing. Terus area sini tuh kayak pori-porinya mengecil dan kelihatan emang sih, cuman kayak bersih aja gitu loh guys. Jadi ini aku suka banget sama produk ini, bener-bener kayak yang aku pengen habisin lagi. Aku mau habisin ini sama ini dan aku akan review lagi satu botol ini dan efeknya di kulit wajah aku. Sebenernya packagingnya tuh bagus banget, dia ini kayak kaca gitu ya. Ini dia pakai pipet tuh. Emang sama seperti niacinamide pada umumnya, mencerahkan, menghaluskan kulit wajah. Terus juga dia juga bisa memperbaiki skin barrier, menyamarkan noda hitam. Ini aman untuk ibu menyusui dan juga ibu hamil. Boleh juga kalian konsultasikan dulu ya. Guys, itu aja untuk detailnya dan review selanjutnya akan aku up lagi di YouTube channel aku. Aku excited banget pakai produk-produknya Avoskin. Ya, kalaupun ada hasilnya itu juga ada mix karena aku per 2-3 minggu itu aku pakai retinol ampulnya atau toner retinol niacinamide itu juga aku tetap pakai, tapi untuk selang-selingnya aku pakai ini. Aku lagi coba ini. Jadi aku pengen tahu nih hasilnya ini kayak apa. Untuk teksturnya itu sendiri sebenarnya dia lebih kental karena mungkin 12% ya guys. Kalau untuk yang sebelum-sebelumnya sih biasa aja. Oke, itu aja. Bagi kalian baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan follow Instagram aku. Jangan lupa subscribe juga dan tonton, tungguin untuk review selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.